SMA Negeri 1 Polewali berada di Jalan Haji Andi Depu nomor 116 Polewali. Letak sekolah sangat strategis dan mudah dijangkau karena berada di jalan poros provinsi yang berjarak 180 km dari ibu kota provinsi Sulawesi Barat dan berada di tengah kota Kabupaten Polewali Mandar. Juga di sekitarnya terdapat beberapa kantor pemerintah, sarana ibadah, yakni Masjid Raya Syuhada Polewali, universitas dan sekolah tinggi, ruang publik berupa lapangan, yakni lapangan Pancasila, yang digunakan untuk sarana olahraga dan upacara-upacara penting pemerintah kabupaten. Secara umum, lingkungan SMA Negeri 1 Polewali sangat kondusif, sehingga menunjang proses belajar mengajar yang nyaman. Hal ini disebabkan karena lokasi SMA Negeri 1 Polewali memiliki luas 2,64 hektar dengan lingkungan alami. SMA Negeri 1 Polewali kini dipimpin sosok pemimpin yang sangat mengedepankan kualitas pendidikan serta peduli dengan kedisiplinan sebagai dasar menempa peserta didik menjadi insan yang lebih baik dan lebih kompeten serta berwawasan cinta lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Polewali dalam usia 54 tahun ini hadir sebagai salah satu sekolah penyedia layanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat dengan senantiasa berupaya melakukan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai prestasi yang telah kami raih baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. SMA Negeri 1 Polewali dengan visi berakhlak mulia, berprestasi nasional, berkepribadian Indonesia, berbudaya Malabi, dan berwawasan lingkungan. Menjadi salah satu sekolah yang sangat diminati oleh para lulusan SMP yang sederajat, yang sangat ingin bergabung untuk menjadi peserta didik di SMA Negeri 1 Polewali. Di mana setiap peserta didik di SMA Negeri 1 Polewali dapat mengembangkan seluruh potensi yang mereka miliki, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Hal ini sejalan dengan misi kami mewujudkan terbentuknya organisasi pengembangan diri yang kuat, berjalan secara terus-menerus sesuai dengan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Selain itu, SMA Negeri 1 Polewali juga senantiasa meningkatkan kemampuan gurunya, sehingga guru-guru kami memiliki kemampuan dan kreativitas dalam mengajar, membimbing peserta didik dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan alhamdulillah, hingga saat ini, guru-guru kami di SMA Negeri 1 Polewali kualifikasi pendidikan rata-rata S2 yang berasal dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Selain itu pula, SMA Negeri 1 Polewali berupaya untuk melakukan pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memenuhi standar minimal pelayanan pendidikan. Dan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam perjalanan panjang yang telah kami lalui selama ini, antara lain bahwa alumni-alumni kami dapat terserap ke berbagai perguruan tinggi favorit di seluruh Indonesia. Hi guys, welcome in our school in Senior High School 1 Polewali. Why we should choose Senior High School of 1 Polewali? Because in here we have a lot of activities, also we have complete facilities to improve our potential, our character, our academic, and our creativity in here. Jadi, mengapa kita harus memilih SMA Negeri 1 Polewali? Karena di sini kami memiliki banyak sekali kegiatan, dan juga di sini kami memiliki fasilitas yang sangat lengkap untuk mengembangkan bakat kita, kreativitas kita, dan juga karakter kita, serta akademisi kita. Hai, salam genre.
Perkenalkan, saya Rian Fikri Polana, ketua dari Big Air Semesta Hati SMA Negeri 1 Polewali. Hai, saya Nitria Umar Saidi, selaku ketua kelompok 5 remaja SMA Negeri 1 Polewali. Hai, saya Mamat Fatu Pratama dari PMR Wira, SMA Negeri 1 Polewali. Hai, saya Ikmas Ari sebagai ketua unit Semansa Green School SMA Negeri 1 Polewali. Hi, my name is Muhammad Azam Azam. I'm the president of Pioneer English Conversation Club Senior High School 101. Hi, saya Nunun Mafira, selaku ketua 4 di SMA Negeri 1 Polewali. Hi, saya Syarifuddin dari ketua unit ICT SMA Negeri 1 Polewali. Hi, saya Fatina Bia Ramadhani Putri, ketua PASKI SMA Negeri 1 Polewali. Hai, nama saya Aksa Faresa Brari, ketua PKS SMA Negeri 1 Polewali. Hai, saya Cecilia Melin dari unit Pamarija SMA Negeri 1 Polewali. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Zainal Abidin, saya ketua ROIS SMA Negeri 1 Polewali. Hai, nama saya Muhammad Ilham S, ketua Sanggar Seni Pakaraya SMA Negeri 1 Polewali. Hai, nama saya Muhammad Fazli, ketua OSIS SMA Negeri 1 Polewali. Hai, saya Ruanjan Besari, ketua unit UKS SMA Negeri 1 Polewali. Hai, saya Patrick Gian Laboratorium, saya ketua dari Laboratorium Asisten Semansa SMA Negeri 1 Polewali. Hai, saya Robi Farhan, ketua Majelis Permusyawaratan Kelas SMA Negeri 1 Polewali. Hai, nama saya Muhammad Priyatana, pengurus unit organisasi Palasiwa SMA Negeri 1 Polewali. Salam Pramuka. Saya Muhammad Adiaksa, ketua Ambalan Putra SMA Negeri 1 Polewali. Dan saya Ulia Syamsi Wardani selaku ketua Ambalan Putri SMA Negeri 1 Polewali. Dalam menindaklanjuti keputusan bersama SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19, SMA Negeri 1 Polewali menyatakan bahwa dengan menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 secara konsisten, SMA Negeri 1 Polewali siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan pada tahun pelajaran 2021-2022, insya Allah SMA Negeri 1 Polewali akan menerima peserta didik baru secara online berdasarkan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.